Ini di kapaknya, Mas? Dicek sebelum pementasan apa sih dicek, Mas? Biasanya ya pressing itu perlu settingan yang baik. Siap. Perlu persiapan yang baik. Ya. Karena performa waktu pentas nanti sangat mempengaruhi pada settingan. Oh, benar. Settingan mesin, pada kunci-kunci. Oh, aduh. Apa yang perlu dipersiapkan apa saja, Mas? Yang perlu persiapkan pertama kunci pas. Ya, kunci pas. Itu kunci berapa? Ini kunci 12 dan 10. Siap. Kedua, bambu sebagai penopang, penopang beban nanti. Cokotan. Ya, cokotan. Dipergunakan untuk sebagai apa ya? Kunci utama dalam. Reok ya. Ibarat ini busi. Busi ya. Siap. Bahan bakar nasi. Bahan bakar nasi kita pakai itu. Ban kita pakai merek Michelin. Siap. Pasangan tali di bawah kepala barongan ini, yang dikaitkan ke dada merak seperti ini, contohnya. Ini ada lubang, nanti saya kasih tahu. Pemasangan kemulnya bagaimana, Mas? Pertama-tama, ya. Hari ini kita pentas di Desa Manu bersama Reok Dwijo Coyo Winutul Community dari Reok Wayu Sri Kuning. Wayu Reok Dwijo Coyo Reok Sami Nutul. Ini Mas Regan, ini senior pembarong dari Darang Rayun. Teman-teman dari bagian rayon yang ingin belajar barong atau belajar reok bisa menghubungi Mas Regan. Tidak disarankan untuk belajar barong. Kenapa, Mas? Remuk. Pasangan kemul barongan yang ada di belakang yang untuk pesola dada ini. Ini dilakukan sebelum pentas. Ada juga yang sedang memasang cakotan. Semua melalui pengecekan-pengecekan dahulu sebelum dipentaskan, di test drive dulu kurang bagaimana. Nah, tutorial cara pemasangan dada dan kepala barongan. Talinya dadung, Mas, ya. Tali buat mengikatkan. Dibutuhkan panjangnya berapa, Mas? Ya, relatif, Mas. Relatif 2 meter. Ya, sesuai kebutuhan, Mas. Sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan pembarongnya terlalu kuat, nanti ya ditambah panjang lagi. Tambah panjang sampai lagi. Leher sampai ya. Ya, pemasangannya seperti ini. Mas, itu belum dicopot, Mas, yang belakang, Mas. Apa? Besinya belum dicopot yang belakang. Itu ada besi, yaitu cakep reok seperti ini bentuknya. Nah, ini pakai baut. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, ini cakep dadak merak sama reok. Pengaitnya juga ini seperti ini.
langsung dilakukan oleh pembarong Mas Regan dari Seluruh Ngerayun. Ini barongan ukur berapa, Mas? Oke, wangi cepat banget ini, apa? Ya? Ini wangi cepat banget. Oh iya, tak rewangi, Mas. Ini dicopot, yang ini yang bagian belakang. Yang ini masuk yang di dalam. Kan ada dua, nah dicopot. Ada yang bentuknya seperti ini, juga ada yang bentuk lain. Kalau ukurannya ini diperkirakan 60. Ya. Atau bisa 1600 mili. Ya, siap. Monggo masih pasang, Mas. Soalnya nanti sudah ada lubang di bawahnya, rengkek. Ada lubang, langsung dimasukkan seperti ini. Pakai perasaan, Mas, ya. Ini di bolongan ini. Ini Mas Rekan juga termasuk pembarong terlucu. Ini tamu enak. Nah, ini kita masukkan belakang. Subscribe, tekan subscribe, komen, like, dan share. Topeng barongan atau sendirian itu terdapat dua pengikat atau dua pengait, unsur dua pengait dalam kepala, kan bisa dibuat terpisah antara kepala dan dada. Siap, siap. Itu sangat berfungsi sekali, Mas, tali itu mengaitkan antara dada merak dan kepalanya di belakang pakai besi tadi. Plat besi. Plat besi. Ini pembarong sering ngobal, Mas. Itu kita itu dikencengi, Mas. Jangan terlalu kencang, ya, Mas.